Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepindah silaturahim, pertama-tama silaturahim ke tempat bayi untuk mengikat tali persaudaraan mbah. Yang tepi-tepi terus putu nih bayi. Yang kedua mau melihat bambu petok, mudah-mudahan yang kita cari mbah asli alami, bukan dicet, bukan dikerik, bukan diamplas, bukan dilem, bukan ditempul mbah. Nah pun dikerik-kerik, bukan payu mbah, tidak laku lagi. Ngoten nggih mbah nggih, dalam ningali. Pian sejarah dari mana mbah ini? Saking tiang sepah. Oh tiang sepah mbah. Oh, jadi turun, pun turun temurun. Nangsan. Oh, turun lima. Oke, oke. Nama tenem gak? Oke, bang. Oke, siap. Niki dari zaman dititipkan kenjenengan dari lima turunan itu sudah ada yang melihat belum mbah? Pernah hantan sing ningali dari mbah? Nah masalah ningali ke atas, kita nggak sempetin cocok. Mboten cocok? Mboten cocoknya alasannya apa mbah? Iya, wong yang nggak tiang mboten ngerti kalau. Ini mboten maringi ke kejelasannya mboten cocoknya apa mboten? Mboten. Oh nggih mbah, hati ngeten. Pertama-tama saya memberitahu kepada masyarakat kita memang benar-benar mencari bambu petok yang asli. Kedua, memberitahu kepada masyarakat agar berhati-hati banyak bambu petok yang palsu nggih Mbah nggih. Kata engkang palsu agar masyarakat nanti paham karena banyak di lingkungan masyarakat yang membeli bambu petok yang palsu. Kedua, menjauhkan masyarakat karena agama kulo agama Islam untuk kesirikan akan bambu-bambu petok terutama yang palsu ngoten Mbah. Niki Mbah, umpomo kulo paring ngertos bahwa ini palsu sambungan bae trimo mboten? Kinten-kinten. Kira-kira saya bilang Mbah ini ternyata sambungan ngoten. Oh, ngoten. Nggih. Nek saged dibuktekke asal Mbah. Asal. Nggih, matur nuwun Mbah. Dadi men bae mengke ngertos bahwasanya yang disimpan sudah 5 keturunan itu adalah sambungan kan ngoten nggih Mbah nggih. Mboten napa-napa nggih Mbah. Nggih. Ridho lillahi taala Mbah nggih. 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 Bismillah. Mas niki ibaratnya sing kula aturne nika nggih mangke nganune nek memang niki mboten anu kan tetep wangsul to dene. Nggih, wong nggih monggo. Kita Mas. Komo iki asli panjeneng bali gak apa-apa to. Nggih. Komo ora asli yo. Ini sudah 5 turunan dan insya Allah alhamdulillah berakhir di saya agar nanti tidak seperti itu. Nah, ini tahu bahasanya 5 turunan pun sudah ada yang palsu karena kita menyiarkan kebenaran. Nggih. Nggih Mbah nggih, pun paham nggih Mbah nggih bahwa itu memang rekayasa diproduksi oleh manusia bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang tujuannya pertama mencari asli, kedua siar kepada masyarakat akan banyak bambu petok palsu.
Ketiganya agar menjauhi keserikan akan bambu gudok palsu. Piye? Yeah. Digodhog semengi andekna yo gak tepuk. Ini ku wonten anune, wonten soke, wonten soke niku. Niku di apa ya? Di nenek-nenek ne andekne kok gak pet kae yo. Ha niku pedot. Lah nggih. Kula nggih ngumun, digodhog suweng idur niku. Nggih. Di menyak napa niku? Di menyak napa? Iki karena ngeten mbae. Saya ini termasuk pakare bambu. Jadi saya akan menyampaikan kebenaran kalau dulu Sunan Kalijogo berdakwah agama melalui gamelan, saya akan memulai berdakwah melalui bambu petuk. Agar menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, jauhi kesirikan akan bambu petuk, terutama banyak yang palsu kan ngoten. Pak, Bu paham Bu nggih. Ngapun ngoten niku kan janten kan. Oke. Nggih, sampun Pak. Nggih. Yeah.